Video viral yang beredar di masyarakatnya. Video yang viral di dalam tahanan yang benar itu terjadi karena para tahanan sebelumnya merasa tidak suka dengan kelompok Wery ini karena kelakuannya pada saat di luar yang memberikan makanan sampah kepada masyarakat, sehingga mereka tidak suka, sehingga tahanan ini melakukan pembulian kepada Wery CS. Bagaimana bisa ada rekaman di dalam tahanan? Adapun rekaman itu didapat dari handphone dari tahanan yang membuli kepada Wery CS. Itu didapat pada saat makanan yang dimasukkan ke dalam tahanan. Karena sebelumnya pada saat pandemi ini, untuk tahanan di Polrestabes ini tidak menerima kunjungan siapapun juga, kecuali makanan. Mungkin di handphone ini diselipkan pada saat pemberian makanan pada tahanan. Terus untuk handphone si si tahanan ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian atau seperti? Untuk handphone sendiri sudah kita amankan, dan kita juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap penjaga maupun jaga tahanan sampai tingkat atasnya, sampai kasat tahtinya kita lakukan pemeriksaan untuk mempertanggungjawabkan kejadian kegiatan ini. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak terulang seperti ini, langkah dari Polrestabes ini seperti apa? Dengan adanya kejadian seperti ini, kita akan memperketat lagi dengan pertama, yang tetap tidak menerima kunjungan tamu siapapun juga. Kedua, tidak menerima makanan dari luar yang masuk ke dalam tahanan ini. Kemudian diperiksa kesehatan, tapi kondisinya baik-baik aja gimana? Saat ini setelah kejadian tadi kami langsung melakukan pemeriksaan kepada Ferdian tentang kesehatannya. Alhamdulillah kesehatan Ferdian tetap sehat, tidak ada sesuatu apapun juga. Dan pihak Polrestabes sendiri apakah memisahkan sel terhadap tiga tahanan ini atau dengan tahanan lain atau gimana? Sementara ini kita lakukan pemisahan dulu untuk membuat situasi tetap aman dulu, tapi kita lakukan pemisahan. Okay.